iklan belatan tersebut, yaitu seperti nozzle tidaklah tidak rembut dan tidak tersumbat, dan pastikan jarum menunjukkan warna hijau untuk memastikan tekanan dalam tabung berada dalam keadaan baik, dan pin keselamatan tidaklah berada di tempat seperti biasa dan tidak tercabut. Begitu juga dengan keadaan tabung tidak berkarat dan bersih, supaya notis-notis yang terdapat pada tabung boleh dibaca. Melalui kempen Satu Rapi, Satu Rumah, Satu Alat Merapi, Jabatan Rumah berharap lebih ramai masyarakat di luar sana memiliki sebuah alat merapi. Dengan memiliki sebuah alat merapi, sekurang-kurangnya kebakaran dapat dicegah di peringkat permulaan. Seterusnya saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana menggunakan alat pemadam api. Pertama sekali, hendaklah mengingati perkataan PAS, iaitu pull, and squeeze dan sweep. Bagi perbuatan pull, ialah dengan cara mencabut pin keselamatan. Kemudian M adalah dengan mencabut hose nozzle dan menghalalkan ke puncak api lebih kurang jarak 2 meter. Squeeze adalah menekan pemicit, dan sweep iaitu menghala nozzle dengan cara memadam menggunakan sweep, ya, ataupun jarak ke kiri dan ke kanan. Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana mengendalikan penggunaan alat kenapi. Bagi kaum wanita yang tidak mampu untuk mengangkat alat kenapi, alat penapi bolehlah diseretkan ke tempat kebakaran. Manakala bagi mereka yang boleh mengangkat alat penapi, bolehlah bawa ke tempat kebakaran dengan jarak 2 meter. Pegang nozzle, cabutkan pin keselamatan, tekan pemicit, dan halakan nozzle ke tempat api dengan cara ke kiri dan ke kanan. Baiklah tuan-tuan, sekarang saya minta pembantu saya untuk menyalakan api, dan saya akan tunjukkan demo pemadaman menggunakan alat pemadam api. Sekarang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana memadam menggunakan alat pemadam api. Pertama sekali, bawa alat penapi ke tempat kebakaran dalam jarak 2 meter, cabutkan pin keselamatan, dan halakan nozzle ke tempat kebakaran, dan seterusnya berada di belakang angin. Pastikan alat penapi disembur mengikut jarak ke kiri dan ke kanan. Kebaikan alat api, dan pastikan dengan mengadakan pemadaman menggunakan alat api, kebakaran dapat dicegah. Cegahlah kebakaran, keluarga terjamin, dan negara sejahtera. Sekian, terima kasih. Maksud saya, boleh? Mari kita kongsikan video.